Gogar, seafood goreng garing, itulah nama sebuah lapak yang menyediakan masakan seafood goreng yang biasa mangkal di depan Taman Bermain Anak atau TBA Purworejo, yang berada di sebelah utara alun-alun besar Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kriuk garingnya perlu dicoba oleh para pecinta kuliner di seputaran kota Purworejo. Dijamin pasti bakal ketagihan. Gurih, enak, dan sangat cocok untuk dimakan bersama nasi hangat. Sungguh sangat menggoda selera. Menu kepiting, udang, dan cumi goreng tepung tersebut memang menjadi pilihan menu makan yang selalu sukses bikin kangen. Biasanya akan lebih yahut jika dinikmati dengan cocolan saus sambal atau kecap sebagai tambahan cita rasanya. Selain menu seafood, juga tersedia menu ayam crispy dan rice box. Bila ingin mencicipinya, silakan datang ke Gogar Seafood Goreng Garing yang buka mulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat dalam setiap harinya. Mas, jelaskan untuk jualan apa, Mas? Saya di sini jualan seafood digoreng pakai tepung, Mas, garing. Apa aja, Mas, yang disajikan, Mas? Ada kepiting, ada udang, ada cumi, ayam juga ada. Untuk satu porsinya? Satu porsinya yang kepiting itu Rp15.000. Kalau yang cumi Rp15.000, kalau yang udang Rp18.000. Biasanya jual mulai jam berapa? Biasanya sore mulai jam 3. Lokasinya? Lokasinya ada di depan ruko TBA, Mas. Dari Purworejo, Maestia Andi Sanjaya, Bagelen Channel, melaporkan.